petisi bakal dilanjutkan. Bagaimana dari Babel Mobile United sendiri menyikapi persiapan jelang lanjutan kompetisi? Baik, terima kasih. Memang ada rencana dari PSSI dan PT Liga, kompetisi ini akan jalan lagi. Diperkirakan antara bulan September atau Oktober, ya, Liga 1 maupun Liga 2. Ya, alhamdulillah lah ya, kita sambut ini dengan senang, karena ini sepak bola, hiburan masyarakat banyak, bisa terhibur lagi, dan juga pemain dan official pelatih bisa berkompetisi dan bersaing dengan sehat lagi. Kita persiapan kita mungkin bulan Juli akhir, paling telat Agustus awal, tim MUBA Babel United akan kumpul lagi langsung di Sekayu, sembari juga kita menunggu regulasi yang jelas. Pertama, regulasi soal kontrak, soal di mana digulirkan, dan regulasi lagi bagaimana pertandingannya, apakah home turnamen atau setengah kompetisi atau bagaimana, dan lain sebagainya. Kita menunggu juga yang itu. Tapi kita tetap secara teknis, pemain dan pelatih saat ini mereka terus berlatih dan dilatih secara ya dengan video atau dengan yang lain, virtual. Pelatih monitor terus sejauh mana progresnya, dan target di bulan Juli Agustus itu sampai ke Sekayu pemain itu kondisinya 70%. Jadi tinggal peningkatan lagi, mendapat peak performance-nya pada saat kick off. Insya Allah bisa semua itu. Ini kan dengan apa bergulirnya kembali kompetisi, dengan pasti waktunya akan mepet ya. Nah itu bagaimana? Apakah ini kan masih ada slot yang tersisa?